tiada hari tanpa bekerja, Lur. Meski panas siang bolong begini, bukan berarti aku bisa santai-santai di rumah, yo. Di saat yang lain bisa istirahat, aku malah lagi sibuk-sibuknya kerja di UMKM pengolahan ikan asin, Lur. Tepatnya di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Bu, taruh mana nih, Bu? Taruh di situ, Pak. Oh. Ada yang bisa saya bantu lagi, Bu? Bisa. Ngebelah ikan. Ngebelah ini, kan? Ya, ngebelah ikan, ngebelah ikan. Ya. Oke, Bu. Tinggal di pesisir memang tak jauh-jauh dari hasil laut yang cukup melimpah. Oleh masyarakat sekitar Kalianda, potensi ini dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya, yo seperti iki, Lur. Mengolah hasil tangkapan yang melimpah berupa ikan pepetek menjadi ikan asin berkualitas. Ikan pepetek atau juga sering disebut ikan kikik merupakan ikan kecil berdaging tipis yang lazim diolah menjadi ikan asin. Sebelum diasinkan, ikan-ikan yang masih segar ini harus kita buang bagian perutnya dan kotorannya. Hal ini dilakukan agar cita rasa ikan asin pepetek bisa lebih enak dan aromanya juga sedap. Setelah dibuang bagian perut dan kotorannya, ikan-ikan ini harus dicuci bersih satu persatu agar lebih higienis. Dalam sehari, puluhan kilogram ikan pepetek diolah di usaha rumahan yang sudah eksis sejak belasan tahun lalu. Siapa sangka ikan kecil yang sering dipandang sebelah mata ini bisa disulap menjadi makanan dengan nilai ekonomi yang cukup tinggi, yo. Setelah dicuci, ikan-ikan yang sudah bersih ini harus direndam dulu semalaman sebelum masuk ke proses pengasinan. Sementara hasil rendaman yang sudah diasinkan ini, selanjutnya akan kita jemur selama satu hari di terik matahari sampai kering dan mengeras. Wes, sekarang waktunya main panas-panasan lagi, Lur. Kerja di ikan asin seperti ini, mesti tahan panas, yo. Ikan asin pepetek kita susun di jemuran yang sudah disediakan dengan rapi agar panasnya bisa merata. Dalam sehari, usaha ikan asin ini bisa mengolah belasan hingga puluhan kilogram ikan pepetek yang memang tidak mengenal musim alias tersedia sepanjang tahun. Ayo, susun si api yo, daripada nanti diomelin bose. Ya, Pak. Nanti ikannya kasihin ke Mbak Tika ya. Ikan asin ini? Iya, yang udah kering. Oh iya, iya. Catur dulu, Pak, ya. Oke, oke. Ikan-ikan yang sudah kering dan siap dijual, kemudian dikemas dalam plastik seperti ini, Lur. Hari ini, aku mau membantunya membuat tart nasi dengan ikan asin. Tart nasi atau rice tart iki, tren baru kue ulang tahun atau untuk sekedar cemilan saat kumpul keluarga, Lur. Penasaran yo? Makanya perhatikan cara membuatnya. Bahan-bahannya, selain ikan asin pepetek, ada bawang merah, bawang putih, batang serai, daun salam, cabai merah, dan lainnya yo. Supaya lebih mudah diolah, ikan asin tak potong-potong dulu iki. Biar Mbak Tika saja yang mengurus bahan dan bumbu pendukungnya. Oh iya, Lur, sampai lupa. Kali ini kita juga menyiapin ikan teri kecil yang bakalan jadi kombinasi rasa yang cetar membahana. Nah, sekarang lebih baik kita langsung masak aja ya, Lur. Biar cepat mateng dan cepat makan. Ada balado ikan asin dan nasi masak hijau yang akan kita olah kali ini.
Aku kebagian masak si ikan asin balado nih. Yuk, langsung wae panaskan minyak gorengnya. Kalau sudah panas, langsung masukkan ikan asin dan tumis sampai warnanya sedikit kecoklatan. Kemudian, tiriskan ikan asin lur. Lanjut, aku mau numis cabai merah dan bumbunya tadi. Agar sensasi kriuknya tidak hilang, ikan asin akan kita masukkan kembali jika cabai dan bumbu ini sudah mulai matang lur. Wah, aromanya langsung menyebar ke sesi ruangan, bikin tambah lapar. Wis, cara masaknya singkat dan pastinya punya rasa yang enak banget. Kak, ikan asin baladonya aku taruh di situ ya, Kak. Aku mau bersihin wajan dulu. Oh iya, Dul, biarin aja di situ, nanti aku ngituin sekalian ngituin ini. Kamu tunggu depan aja ya. Oh iya, Kak. Sekarang giliran Mbak Tika yang beraksi. Mbak Tika akan membuat nasi hijau dengan pewarna alami menggunakan daun siji. Monggo, ditumbuk dulu daun sujinya, Mbak. Kalau sudah, campurkan daun suji ke kelapa parut dan langsung diolah menjadi santan. Nah, begini caranya, Lur. Membuat nasi hijau yang alami, Lur. Peras air santan yang sudah dicampur sari daun suji. Wah, warnanya bagus banget ya, Lur. Selanjutnya, Mbak Tika akan mulai memasak nasi hijaunya. Pertama-tama, masukkan santan dengan tambahan batang sereh dan daun salam. Ikan teri iki untuk menambah cita rasa gurih pada nasinya. Terakhir, yang paling penting, yo beras dan aduk terus sampai matang lur. Sekilas, proses ini mirip dengan cara membuat nasi uduk yo. Aduk terus yo mbak, sampai air santannya menyusut dan bumbunya menyerap. Jika air santan sudah mulai menyusut, pindahkan nasi ke alat kukus dan biarkan sampai matang sempurna. Langkah terakhir adalah menyusun rice tart-nya iki lur. Kebetulan kita dapat tambahan lauk telur dan sambal petai dari tetangga iki. Cetak nasi hijau sesuai selera masing-masing. Kemudian susun balado ikan asin dan teman-temannya di atas nasi. Wah, cantik juga yo hasil akhirnya. Mau dimakan, tapi sayang jadinya. Yudul makan ini rice cake. Kalau biasanya kita menyantap nasi kuning dengan lauk pauk, kali ini sudah zamannya tart nasi hijau dengan ikan asin balado dan teman-temannya. Wah, serius iki lur. Rasane enak pol. Kombinasi sempurna antara rasa dan keindahan sebuah sajian kuliner lur. Buat yang gak nyoba bikin di rumah, tak jamin nyesel deh. Inovasi rice tart seperti ini juga cocok disajikan saat acara ulang tahun dan selamatan di kampung yo. Selamat mencoba lur.